tapi kita lihat yuk di dalamnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita buka sama-sama ya, teman-teman. Tara. Hai, hey, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik-baik saja toh? Apapun keadaan kalian, takdir Allah itu baik. Nah, oke teman-teman. Hari ini kita makan kue bareng-bareng ya teman-teman. Nah, kita buka sama-sama ya teman-teman. Tara. Happy birthday anak kurimu. Terima kasih mamaku sayang, terima kasih papaku sayang. Jadi semalam itu kan aku pergi ke toko, terus mamaku tuh ngirim pakai Gojek ini. Jadi ya gitu deh. Ntar ya ma, aku bawa ke rumah, kita makan bareng-bareng. Suami aku udah ngasih aku kue ini, tapi nggak aku posting di YouTube ya, paling aku cuma posting di Instagram saja. Soalnya tadi itu aku berantakan banget teman-teman, aku tuh baru bangun tidur, tiba-tiba ya aku diberikan surprise ini, terus aku dikasih ini guys, alhamdulillah. Jadi tuh di momen-momen seperti ini. Kita tuh udah terbiasa ya teman-teman. Dulu waktu masih pacaran juga kayak gitu, kita udah terbiasa ngerayain kayak anniversary, kayak ulang tahun, kayak hari jadi, kayak gitu tuh udah terbiasa. Oke teman-teman. Nah, di Instagram aku, di WA aku, di story aku tuh banyak yang nanyain isi di dalam ini ya teman-teman. Aku mau review satu-satu ya teman-teman, boleh ya. Maaf ya, tapi mohon maaf sebelumnya. Ini tuh sebenarnya bukan sombong apa gimana, tapi ya aku ngepost ini supaya apresiasi untuk orang yang udah ngasih ke aku, supaya dianya juga seneng ya. Aku kok deg-degan ya. Aku deg-degan banget. Ini kalian pasti sudah tahu, yang nonton, yang lihat history aku pasti sudah tahu isinya apa. Tara, tas teman-teman. Ini suami aku yang kasih. Bagus nggak teman-teman? Warnanya hijau. Ini tuh kulit buaya asli ya teman-teman. Terus ini tuh kulit, kurang tahu ini tuh kulit apa, tapi kayaknya ini kulit sapi kalau yang ini. Kalau yang ini baru kulit buaya. Karena kalau di Merauke itu kan memang ciri khasnya itu dompet kulit buaya. Jadi kalau orang yang pergi ke Merauke, apalagi pejabat-pejabat ya, pasti belinya tas-tas kayak gini teman-teman. Jadi kalau kalian nanti jalan-jalan ke Merauke, kalian wajib ya beli tas kulit buaya. Bagus nggak teman-teman? Ya bisa buat ke pasar lah, bisa buat belanja. Jadi ini bisa buat banyak nih, bisa diginiin juga, bisa diginiin ya. Kalau kita bosen, ini bisa dilepas. Ntar ya aku lepas. Tunggu aku taruh. Nah, bisa juga ditenteng gini. Sudah. Yuk kita ke pasar guys. Bagus ya? Bagus gak sih? Ini pilihan suamiku. Ini kan dikasihnya itu kemarin tanggal 4 kan. Harusnya kan tanggal 5 ini kan. Cuman suami aku tuh surprise-nya tanggal 4-nya, katanya kalau tanggal 5 ntar gak surprise lagi karena aku bakalan tahu kalau tanggal 5 tuh bakalan dikasih. Dan dia ngasih surprise itu tanggal 4. Dan tanggal 4 malam, yang tadi malam ya, aku tuh ke toko.
ke tempat yang beli ini. Misalkan kalau aku kurang suka dengan pilihan suami aku ini, aku bisa tukar. Nah, aku pas kesana, ternyata nggak ada yang aku suka. Balik lagi ke sini teman-teman, pilihan suami aku emang yang terbaik, udah, ya. Oke. Terima kasih ya suami aku, udah dikasih kejutan surprise yang benar-benar aku nggak nyangka. Kita lihat di dalamnya ya teman-teman. Nah di dalamnya itu kayak gini teman-teman, bagus banget kainnya loh, bahannya di dalam ini lembut ini. Nah ini teman-teman, lembut banget bahannya. Dan ini itu suami aku yang milih sendiri, aku gak tahu. Ini pilihannya dia, dan aku seneng gak seneng ya, aku harus senang gitu. Dan alhamdulillah ternyata pilihannya dia tuh bagus banget ya teman-teman. Ini tuh kayak bahan bludru, cuman dia halus banget ya, bagus banget. Ini ada pokoknya bag yang bagian dalam lah ya, ini luas banget nih. Jadi tuh suami aku emang nyariin yang tas agak gede, karena rata-rata tas aku itu agak kecil untuk ngisi tripod, untuk ngisi 2 HP aja, dan dompet itu kadang-kadang udah penuh. Jadi ini dia milihin yang emang bener-bener luas teman-teman. Nih, ini juga bisa ditaruh di... Oh iya, ternyata di belakang juga ada lagi teman-teman. Bagus banget ini juga ya, kainnya bludru juga di bagian dalam. Aku tuh baru nyadar teman-teman kalau di sini tuh ada harganya. Tadinya tuh aku nggak tahu ini harga berapa, dan di sini ternyata ada harganya teman-teman. Dan sekarang kita lihat bagiannya ada apa lagi. Dan tara, ini ada rezeki seluler. Dan kita lihat yuk isinya apa. Aku tuh berharap ini tuh HP. Tapi aku mikir gini, anniversary kemarin di bulan Juli kan udah dikasih HP gitu kan, nggak mungkin aku dibeliin HP lagi. Padahal aku sering cerita kalau aku tuh ingin HP Samsung Note 20, aku tuh gitu. Aku tuh sering ngomong kayak gitu. Dan ini aku seneng banget dari Rezeki Seluler. Jadi Rezeki Seluler itu dia pusat pembelanjaan HP ya teman-teman. Tapi kita lihat yuk di dalamnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tara. Kita lihat di dalamnya. Alhamdulillah. Ini jam yang aku inginkan teman-teman. Jadi suami aku tahu banget apa yang aku inginkan dan aku butuhkan. Oke. Terima kasih ya suamiku. Aku seneng banget. Alhamdulillah dapat rezeki. Semoga rezekinya semakin banyak ya, berkah selalu. Amin, Allahumma amin. Sekarang ya kita langsung lihat lagi ada apa lagi ya, kira-kira masih ada nggak ya. Siapa yang kemarin tebak-tebakan kalau aku ulang tahun bakal dibeliin mobil coba. Bener banget guys, tapi aku baru dibeli gantungannya saja. Perkataan adalah doa ya. Ya bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tahun depan ini udah ada kuncinya ya teman-teman. Tapi bagus banget nih. Nah ini berapa nih, ada harganya kayaknya teman-teman. Ini ada harganya ya. Coba lihat gak sih, kalau ini sih harganya 200.000. Ini bisa ditaruh STNK, terus surat-surat penting, kendaraan ya di sini. Dikasih gantungan kunci mobil. Alhamdulillah. Makasih banyak ya suamiku, aku seneng banget.
Terima kasih juga buat orang tuaku yang selalu mendoakan aku, mendoakan kebahagiaan aku. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga buat saudara-saudara aku yang udah ngucapin doa-doanya terbaik untuk aku. Terima kasih banyak untuk adikku, teman-teman online aku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Aku gak bisa balas satu-satu nih. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kalian padaku ya. Amin Allahumma amin. Kita cobain kuenya dulu ya. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Yang di tengahnya, yang di tengahnya itu bukan krim. Dia seperti bubur gitu loh. Kalau ini krimnya ini kalau gak salah ya, ini seperti mentega, mentega putih. Dan kuenya lembut banget. Oh ya, ini tuh kuenya pesen di Fiona Cake, salah satu toko kue favorit aku ini Fiona Cake. Enak banget kuenya. Coklatnya manis teman-teman. Sama seperti kalian yang menonton. Manis ya. Kue mousse cake. Nah, kita lepas ya. Karena mau dimakan. Au, au, au. Kita coba. Jadi ini base lagi. Sok tahu gue. Enggak ya, sedikit banyaknya aku tahu lah perbakingan. Nah, ini kuenya ini dari coklat ya. Cake coklat lah. Kita coba, bismillah. Enak. Ini mousse-nya. Mousse cake ini dia tuh seperti es krim. Kalau kalian tim mana nih? Tim yang suka mengabaikan momen-momen spesial atau kalian juga suka merayakan momen-momen spesial kalian? Ayo, kalian tim mana? Tim yang cuek apa cuek bebek? Aku tuh emang dari dulu aku membiasakan untuk seperti ini. Karena ya supaya harmonis aja hubungan antara keluarga. Nah, oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Maaf apabila ada salah-salah kata atau ada salah konten, salah video, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena kesalahan itu ya emang dari kita sendiri. Bila itu bagus, itu emang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah, kalian bisa komen dan kalian bisa subscribe dan klik tombol loncengnya ya, ketika aku mengupload video baru kalian dapat notifikasinya. Jangan lupa pencet notifikasinya all ya teman-teman. Kalau video ini bagus, kalian bisa share ke seluruh dunia ya teman-teman. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.